Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Kisah mualaf Nicholas Anelka yang merasa dekat dengan Tuhan setelah jadi seorang Muslim. Kisah mualaf Nicholas Anelka yang merasa dekat dengan Tuhan setelah jadi seorang Muslim akan dibahas dalam video ini. Pria asal Prancis ini diketahui sudah memeluk agama Islam sejak usianya 16 tahun atau pada 1995. Dalam perjalanannya, Nicholas Anelka merasa makin dekat dengan Tuhan setelah memutuskan memeluk agama Islam. Dirinya pun sangat senang ketika bulan suci Ramadan tiba. Nicholas Anelka mengakui, bulan Ramadan berbeda dari bulan lainnya. Sebab demikian, ia sangat senang ketika harus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya biasa ikut puasa saat Ramadan datang, karena saya mengagumi mereka yang berpuasa. Apa yang membuat saya jadi mualaf adalah keyakinan kalau Islam cocok untuk saya, ungkap Nicholas Anelka dalam satu wawancaranya. Lebih jauh, Nicholas Anelka pun bangga menjadi seorang Muslim. Dirinya merasa kedekatan luar biasa dengan Tuhan setelah memeluk agama Islam. Saya merasakan hubungan dengan Tuhan dan itu mencerahkan hidup saya. Saya bangga menjadi Muslim, agama penuh kedamaian dan saya belajar banyak dari Islam, tandas ex-striker Chelsea itu. Di sisi lain, dalam perjalanan karirnya, Nicholas Anelka memang dikenal sebagai sosok striker yang luar biasa. Ia diketahui pernah membela sejumlah klub papan atas dunia. Beberapa di antaranya, Paris Saint-Germain, PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Juventus. Ketika membela sebuah klub, Nicholas Anelka pun sukses menorehkan sejumlah prestasi mentereng. Ia pernah juara Liga Inggris kala berseragam Arsenal dan Chelsea. Saat membela Juventus, ia mencicipi juara Liga Italia. Sedangkan ketika berseragam Real Madrid, ia sempat mendapat gelar Liga Champions. Sementara secara statistik, paling banyak Nicholas Anelka membela Chelsea. Bersama The Blues, julukan Chelsea, ia sudah bermain 184 kali dengan 59 gol dan 36 assist. Kemudian, saat membela Manchester City, ia sudah bermain 103 pertandingan dengan 45 gol serta 5 assist. Pada 2016, Nicholas Anelka memutuskan pensiun. Ia gantung sepatu pada usia 37 tahun, setelah membela klub India, Mumbai City. Itulah tadi kisah mualaf Nicholas Anelka yang merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika sudah beragama Islam. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita semua. Amin. Allahu a'lam bisawab.